Sobat Tani, subscriber milik kita. Kali ini kita akan hadir kembali dalam video pemupukan lanjutan pada fase generatif, atau di mana tanaman kita sudah mulai memasuki fase berbuah. Ini sudah mengeluarkan bunganya ya, khususnya untuk tanaman cabai. Kita sudah siapkan air 50 liter ya, yang satu gentong 50 liter, dan NPK 15-15 dengan ukuran 2 kg, dan ini sebagai pemacu pertumbuhan fruit top ya, merangsang dan memperbanyak pembuahan dan pembungaan. Ini sangat bagus ya, kita akan aplikasikan ini sesegera mungkin saat ini. Oke, Angga, kita oples. Nah, siram-siram. Ya. Cepat. Itu fruit top ya. Di kocor ya. Dan nanti kita akan aduk ya. Oke, sampai larut. Kita ambil untuk kita segera aplikasikan pada tanaman seperti cabe atau tanaman lainnya seperti tomat juga ya, atau pepaya, ataupun nanti terong. Kita aplikasikan untuk satu pokok ya, sekitar 100 cc saja. Ini kebetulan gelasnya berukuran 250 cc. Kenapa? Karena kita sudah sering melakukan pemupukan setiap interval 2 hari untuk pemupukan akar, batang, daun dengan menggunakan POC. Jadi untuk NPK-nya kita turunkan. Tetapi kalau misalnya satu pohon tetap 250 cc tidak apa-apa. Ya. Seperti itu. Disiram di sekitar bawah pohon ini, teman-teman. Oke. Inilah pemupukan atau teknik pemupukan pada tanaman cabai untuk yang memasuki fase seperti ini ya, teman-teman. Fase pembuahan. Biasa orang bilang fase generatif. Ya. Dan nanti selanjutnya kita akan 2 hari atau 3 hari setelah ini kita akan melakukan perawatan dengan menggunakan POC. Demikian video ini, semoga bermanfaat.